Untuk seorang pelajar, mendalami dalam setiap ilmu biasanya berlaku kesalahan pada permulaan langkah dia dalam memasuki satu ilmu. Maksudnya salah. Dia masuk tanpa lalu pintu yang betul. Sepatutnya seorang pelajar, untuk dia mempelajari satu, tak kira ilmu tersebut ilmu wasilah ataupun ilmu tu ilmu maqasid ataupun ghaya, paling kurang dia kena tahu beberapa perkara. Tapi kalau dapat tahu semua, lebih sempurna. Tapi alal aqal dia tahu asas-asas yang penting yang dinamakan sebagai mabadi asyarah, 10 perkara asas teras ilmu. Kata dalam syair tersebut, walaupun tak dapat nak rangkumkan ke 10-10, mungkin kita ambil sebahagian-sebahagian yang memberi kesan untuk tasawur kita terhadap ilmu tersebut. Itu yang biasa berlaku, tercicilah biasanya terus seorang pelajar tu. Itu kali pertama dia jumpa contohnya ilmu sharaf, dan dia terus masuk matnu bina i'lam anna lahu inna abwaba tasrif 35 baban ila akhirih, tanpa dia terlebih dahulu mengetahui apa dia ta'rif ilmu sharaf. Di antara 10 perkara tersebut, yang pertamanya ta'rif, yang paling penting ta'rif. Dengan ta'rif kita tahu isi kandungan apa yang nak dibahaskan. Dengan ta'rif tersebut kita akan tahu apakah perbezaan di antara ilmu sharaf dan ilmu nahu. Ramai yang dah habis banyak kitab nahu dan sharaf, tapi bila ditanya apakah perbezaan asas di antara kedua ilmu ni, tak dapat nak beri jawapan. Sebab apa? Dia tidak mendalami maksud ta'rif tersebut. Dan perkara yang kedua perlu tahu adalah maudhu'. Nombor dua di dalam mabadi' asyarah, maudhu'. Maudhu' ni kita panggil topik perbincangan dalam ilmu tersebut. Okay, contohnya fiqah, apa dia maudhu' dia? Nahu, apa dia maudhu' dia? Macam itulah, balaghah, apa maudhu' dia? Sharaf, apa maudhu' dia? Dan nahu, apakah maudhu' dia? Okay, yang itu yang akan sebahagian yang akan dikongsikan. Okay, itu di antara benda yang penting untuk kita dapat tasawur. Di antara perkara untuk kita mendapat ilmu adalah adab. Jadi di antara adab kita untuk menghasil ilmu yang kita dapat, kita tahu siapakah wadhi' dia. Wadhi' itu tak memberi kesan kepada untuk kita dapat tasawur. Kita tak kenal wadhi' dia tak apa, tapi itu adab kita terhadap ilmu. Siapakah yang mula-mula mengasaskan, mula-mula menyusunkan ilmu tersebut, itu adab kita. Mungkin dengan adab tersebut terhasilnya barakah dan kita dapat faham ilmu tersebut. Jadi di antaranya ta'rif, maudhu', wadhi'. Di antara perkara yang lain adalah istimdad. Apakah istimdad? Istimdad ni macam mana ulama-ulama menyusun ilmu tersebut. Macam mana ilmu sharaf ni ada? Tak ada pada zaman Nabi, tak ada pada zaman sahabah, berlaku pada tabi'in. Macam mana ilmu tu terkumpul? Berdasarkan apa? Itu panggil istimdad. Tempat ambilan ilmu tersebut. Macam mana boleh dikata bab-bab tasrif hanya terhimpun pada bab-bab sekian-sekian? Melalui masadir-masadir ataupun istimdad-istimdad yang tadi.